Kartini Perindo menggelar bazar murah untuk masyarakat Bandung Barat. Tidak hanya bazar murah, masyarakat pun diberi penyuluhan serta pembagian gizi gratis untuk balita. Kartini Perindo memberi penyuluhan dan pembagian gizi gratis kepada puluhan balita, serta menggelar bazar murah untuk ratusan warga. Dalam kegiatan ini, setiap warga juga mendapatkan paket 2,5 kg beras. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian Perindo terhadap masyarakat bawah. Antusias masyarakat terhadap bakti sosial Kartini Perindo sendiri sangat tinggi. Mereka beranggapan bahwa baksos ini dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Paling 2 hari. Dikhususkan untuk warga yang kurang mampu tentunya, karena mereka-mereka lah yang layak untuk mendapatkan daripada beras tersebut. Bakti sosial yang dilakukan Kartini Perindo sendiri akan terus dilakukan secara rutin di wilayah-wilayah di Jawa Barat. Dari Bandung, Yuwono, iNews melaporkan.